A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kata Allah, bulan Ramadhan adalah bulan yang di sana diturunkan Al-Qur'an. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan pemisah antara hak dan batil. Man syahida minkumus syahra, siapa yang mendapati bulan Ramadan, falyasum, wajib baginya untuk berpuasa. Ayat sebelumnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang beriman, yang gak beriman gak hai, gak disapa. Kenapa? Karena puasa itu adalah sesuatu hal yang perlu kekuatan. Dan hanya orang dengan kekuatan iman yang akan ringan melaksanakannya. Karenanya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya menyebutkan bahwasanya senang dengan kedatangan Ramadan adalah tanda keimanan di dalam hati seseorang. Orang mukmin senang mau masuk bulan suci Ramadan. Kayak ibu-ibu nih, udah senang. Alhamdulillah, gak masak siang. Alhamdulillah, bulan puasa. Hawanya beda ya bu ya. Gak tahu kenapa gitu. Ibadah lebih ringan. Baca Quran lebih banyak. Ya bukan begitu? Masya Allah. Alhamdulillah. Terawih 20 rokaat. Tambah witirnya 3 rokaat. Ringan dikerjakan kalau bulan puasa. Coba hari lain. Suruh nambahin 2 rokaat aja. Berat banget hitung-hitungan. Biasa duha 2 rakaat atau 4 rakaat, disuruh nambahin 2 rakaat lagi biar 6 rakaat. Udahlah, amal ibadah tuh lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi akhirnya besok-besok jadi berat mengerjakan. Cuman suruh nambah 2 rakaat. Suruh nambahin 2 rakaat tahajud, beratnya luar biasa. Tapi bulan suci Ramadan 20 rakaat. Gak ada di antara kita yang meninggalkannya. Insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, seneng dengan datangnya bulan suci Ramadan tanda keimanan di dalam hati seseorang. Sebagaimana dimafhumkan dari ayat tersebut, dari hadis tersebut, bahwasanya orang kalau gak seneng dengan datangnya bulan suci Ramadan, tanda ada nifak di dalam hatinya, kemunafikan di dalam hatinya, semoga Allah jauhkan kita darinya. Ramadan aja nih, perasaan belum lama, Ramadan tahun lalu, udah datang Ramadan lagi aja. Gak ada apa ya, planet yang gak ada Ramadannya gitu. Gak seneng mau datang bulan suci Ramadan. Kenapa kamu gak seneng? Gak bisa ngerujak siang-siang. Kalau hujan gak bisa makan Indomie pakai rawit. Masya Allah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, diwajibkan, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alalladzina min qablikum,
sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Jadi yang puasa ini bukan cuma kita. Ma min nabi illa wa syuri'at alaihi musaum. Tidak ada satu pun nabi diutus melainkan syariatnya ada puasanya. Pasti. Dari Nabi Adam ada puasanya, Nabi Nuh ada puasanya, semua umat-umat sebelum kita tuh ada puasanya. Termasuk juga Nabi Isa alaihi salam ada puasanya, meskipun memang yang dapat kewajiban satu bulan penuh puasa itu hanyalah kita umat Islam. Yang lain-lain beda-beda. Nabi Adam kabarnya puasanya ayyamul bid. 3 hari selama sebulan. Kalau 3 hari selama sebulan, 12 bulan sama dengan 36. Kurang lebih sebulan juga kan? Lebih malahan dari sebulan. Bahkan puasanya Nabi Allah Dawud alaihi salam. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Jadi setiap nabi itu punya kewajiban puasa meskipun berbeda-beda. Kita diwajibkan oleh Allah SWT puasanya satu bulan penuh. Selama bulan suci Ramadan. Kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kalian kerjakan puasanya dengan baik, kalian akan jadi pribadi yang bertakwa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dijanjikan sama Allah kalau kamu puasa Ramadannya benar, kamu akan jadi orang yang bertakwa. Sekarang mari kita lihat diri kita. Saya yakin yang hadir di tempat ini, Ramadan kali ini bukanlah Ramadan yang pertama di mana dia melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Udah jadi Ramadan kita yang kesekian. Mungkin ada yang udah 11 kali Ramadan sejak balik. Mungkin ada yang sudah 20 kali Ramadan sejak balik. Mungkin malah ada yang lebih 30-40 kali Ramadan. Pertanyaannya, adakah kamu telah menjadi pribadi yang bertakwa? Apa sih takwa? Takwa itu ringan hati mengerjakan taat, berat hati mengerjakan dosa. Ringan hati mengerjakan taat, ringan hati menjauhi dosa, itu takwa. Adakah kita telah menjadi pribadi yang bertakwa? Matamu beratkah untuk melihat tontonan yang haram? Matamu beratkah untuk melihat orang lain dengan pandangan menghina? Ataukah begitu mudah matamu itu melihat hal-hal yang diharamkan Allah? Melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Kalau iya gimana tuh Ustazah? Artinya mata kita, matamu, mata saya, belum jadi mata yang bertakwa. Telinga kita, ringankah mendengarkan kebaikan? Ringankah, beratkah mendengarkan kemaksiatan? Kalau ringan dua-duanya gimana nih? Ya itu berarti takwanya baru setengah. Demikian pula dengan lisan. Adakah lisan kita telah menjadi lisan yang bertakwa? Lisan yang suruh baca Quran ringan, suruh baca zikir ringan, mau ngerjain sholat ringan, mau sholawatan ringan, mau ngomongin orang
berat. Mau bohong gak bisa. Adakah? Adakah? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pribadi yang bertakwa, tanganmu menjadi tangan yang bertakwa, gak bisa ngambil sesuatu hal yang tidak menjadi hakmu. Gak bisa buat mengambil sesuatu hal yang tidak diberikan secara sukarela kepadamu. Tangan yang bertakwa nih, kalau nemu duit di saku suami, pasti dibalikin. Kenapa gitu? Tangannya bertakwa. Gak bisa sama yang haram-haram. Tangan yang bertakwa gak gampang mukul anak, nyubit anak. Gak bisa. Jewer anak gak bisa. Tangannya bertakwa kepada Allah. Kaki juga gitu. Kaki yang bertakwa tak mudah untuk bergerak kecuali ke tempat-tempat di mana Allah menurunkan rahmatnya. Apalagi hati. Hati yang bertakwa senengnya kasih sayang. Hati yang bertakwa senengnya syukur. Hati yang bertakwa kenal sifat tawadhu. Hati yang bertakwa faham bagaimana harus memperlakukan suami. Tidak pernah meletakkan dalam hatinya cinta kecuali kepada yang halal baginya. Hati yang bertakwa. Sudahkah? Sudahkah hatimu menjadi hati yang bertakwa? Jika kamu ngerasa, saya kok kayaknya masih berat ya, suruh baca Quran berat, bangun malam tahajud berat, kalau ngerjain dosa ringan bener, nih mulut gampang banget, mau ngatain orang gampang, mau ngomelin suami gampang, mau ngomelin anak nyubit mukul gampang. Kenapa begini keadaan saya? Padahal saya puasa juga. Kalau bulan Ramadan, artinya ada sesuatu yang harus kita benahi dari Ramadan-Ramadan kita.